Nina ketemu lagi sama aku dan Nadi di 24 jam challenge di The Sims 4. Gimana kabar kalian semua? Aku kabar kalian baik-baik aja. So ini adalah challenge dimana kalian tuh seneng banget karena aku bikin konten 24 jam di The Sims. Nina untuk udah ngasih ide komen-komenan kalian, nanti bakal aku cobain satu-satu. Nina, dan kali ini aku bakalan ngelakuin challenge dari Instagram. Sekarang aku pindah ke Instagram, yaitu adalah dari idenya si Lila underscore Regar camping 24 jam. Jadi ini penampilan aku Mina untuk camping. So cute banget gak sih? Pakai ini dong, topi-topi gitu ya. Mau camping aku pakai topi kayak mau ngelukis gitu kan. So maaf ya, ini openingnya lagi di kamar mandi Mina, lagi mau ready-ready. Jadi aku nanti bakalan camping di outdoor retreat ya Mina. Jadi kita bakal ke Granite Falls selama 24 jam kita camping. Tapi aku gak sendiri, bersama Teh Anis lagi dong di part kali ini. Yay, semoga kalian seneng ya. Jadi challenge yang kadang aku sendiri, kadang ditemenin sama Teh Anis gitu Mina. Sebelum aku main challenge 24 jam challenge camping, jangan lupa Mina untuk di like dulu, komen juga dan subscribe ya. Thank you. Kira Teh Anis yang udah aku rubah Mina. Teh Anis lagi di ruang bawah ya. Wow, cute kan? Kita bajunya kembaran. Cantik gak sih? Kalau kalian suka jangan lupa di like ya. Tapi kali ini Cika Ciko gak kita bawa ya. Soal camping kayak gak mungkin aku bawa kucing. Jadi Cika Ciko, kamu di sini ini aja ya Cika ya. Cika mah maunya ke aku terus dia Mina, lagi di kamar mandi, lagi meratapi diri Mina, lagi ngaca dulu mau camping persiapan gitu. Si Cika datang ngeliatin aku. Oh my god, so kita langsung aja kita mulai untuk take vacation. Let's go. Jangan Cika, Cika sama Ciko kamu di rumah dulu ya. Kita titipin ke hotel pet ya Mina, ke hotel hewan. Aku mau ngadain challenge untuk camping dulu. Let's go. Ini piring aku kenapa belum dicuci-cuci ya? Gak sempet nih, udah mau challenge dulu, nanti aja lah cuci piringnya. Ini Mina, so kita udah tiba di Granite Falls. So aku bakalan pilih ke campground karena campground itu belum ada rumah. Jadi aku pengen camping bener-bener pakai tenda tanpa rumah gitu. So kita bakal di sini. Kita camping satu hari aja karena kan 24 jam, kan 24 jam challenge. So kalau misalkan udah berakhir berarti itu artinya udah 24 jam. Kita mulainya 9.23 ya, berarti nanti kita 24 jam lagi nanti mungkin jam segini juga, tapi di hari Rabu. Wah gitu kan, aku pakai baju ini padahal mau kembaran. Apa dingin banget gitu, bisa gak kita ganti outfitnya? Sekarang lagi dingin ya. No, aku mau kembaran sama Teh Anis. Sedih tau gak sih? Maaf ya Teh, kamu ikutan challenge ini jadinya Teh. I'm sorry Mina, jangan lupa dukung kita untuk subscribe channel Teh Anis juga di Anis Ade Sela dan Sabar Simmers, dan aku ya Mina channel Nadia Octaviani. Kalau misalnya kalian pengen aku banyakin konten 24 jam challenge di The Sims 4. So Mina, ini tempatnya di sini. Belum ada apa-apa, so aku bakalan beli perlengkapan dulu sebelum ngelakuin challenge. Jadi kita ada untuk perapian gitu sama buat main-mainan di sini. Dari 111 million sama buat ini buat masak, tapi semoga nggak ada kayak kebakaran gitu ya. Soalnya aku pernah waktu camp di sini tiba-tiba kebakaran gitu. Oh my god. Oke, okay, so kita bakalan camping. Sebenarnya Mina, aku tuh bisa aja kalau bikin camping kayak di rumah gitu, cuma kayak lebih senangnya di sini. Oke, okay, kita langsung buy supplies dulu buat awal-awal gitu ya untuk camping. Bentar ya Teh, aku mau belanja dulu ya. Semoga Cika Ciko di rumah, apa di hotel hewan tenang ya, nyaman gitu ya. Tapi Cika Ciko ya, jangan kangen sama mami. Kenapa aku manggilnya mami gitu kan? Soalnya mereka dari my babies gitu, lucu banget. Oke, aku mau beli tenda. Yang paling penting pokoknya tenda Mina. Satu tenda kita berdua sama Teh Anis. Oke, aku sebenarnya di sini ada bed ya, cuma kayak lebih berasa campingnya gitu. Aku bakal beli tenda. Oh my god, ini kenapa bahasanya kayak gini? Mushika, mushika. Ini bahasa Rusia kan? What? Kok aku ada bahasa Rusia sih di sini? Entah ya. Atau itu mod or what? Aku shock. Pas aku lihat itu aku langsung shock. Oke, ya udah. Oke, oh my god, ada yang warna pink. So, kita akan beli ini yang pinky. Oh, ternyata kita kucingnya bisa kita bawa camping juga ya Mina. Cuma enggak deh, maybe next time lah. Kalau misalkan kalian pengen bikin 24 jam challenge kak camping bareng kucing, tambahin ya, tambah dengan Cika Ciko. Oke, komen ya di bawah video aku, itu udah dapet ide. Oke, so aku udah beli, terima kasih ya. Lah ini malah mau star guys di sini Nat. Jangan star gasing dulu, kita harus taro-taro tenda kita. BTW di mana rumahku, lupa nyasar.
Oke, di mana rumahnya tadi? Teh, di mana sih Teh rumahnya kita? Oh ya, di sini halaman kita. Oh no, Teh Anis juga stargazing, Mina. Dia sendiri dong melihat langit yang sangat gulem ini. Gulem. Padahal langitnya enggak bagus ya. Oh my god, bawain tenda nih Teh untuk kita ya. Kita harus punya tempat tenda, tenda Pinky. Yay, finally. I have this. Tenda Pinky madep mana ya enaknya ya? Mungkin madep sinian lah. Sinilah ya. Besar banget kan, pas banget nih buat berdua bersama Nadisa gitu kan. Tuh di sini aja ya, tapi takut buat mainan itu di sini aja deh. Teh tunggu Teh, aku naruh Naruto dulu ya Teh. Wih, ini cooler kita kalau misalkan kita mau makan gitu. Madepnya kok di madepnya begini sih? Aduh. Punya kita taruh sini. Nyalain dong lampunya. Kita turn on all lights biar terang gitu, soalnya ini gulem banget Teh. Ya aku senang banget mau foto nggak. Aduh, di sini banyak ini, banyak nyamuk, mager, pengen beli lotion gitu. Lah kok ini dimatiin Nat? Kata Nadia belum malam ya Mina, jangan bakar api dulu Teh, nanti malam aja kita bikin cerita horor. Halo, di sini ada Akalama. Dia itu, ini kita kenalan dulu ya, mungkin dia yang menjaga di sini ya Mina, wilayah untuk camping ini Teh. Teh jangan lupa kita selfie dulu Teh. Eh tapi nanti dulu deh, aku pengen beli ini, apa sih namanya, kursi ya, sorry lupa banget nih kursinya, lupa aku beli. Mana sih tadi tokonya? Aku di sini bingung ya, udah lama nggak ke Granite Falls jadi agak lupa gitu. Kan kalau challenge ini nggak boleh nyuruh Teh Anis ya Mina, walaupun tetap aku tuh bareng sama Teh Anis tapi tetap aku cuma mainin satu Sims. Kalau misalkan aku mainin Teh Anis ini nanti terlalu gampang gitu loh. Oke, aku bakal beli yang pink. Teh Anis mau yang mana ya? Ada yang warna ungu gitu nggak sih? Ya udah kita beli yang pink 2 aja ya. Habis ini kita langsung masak. Oh no, hujan dong, sedih dong aku camping hujan Teh. Sini yuk, aku mau masak, kalau hujan bisa nggak ya? Kita grill food. Mau apa Teh? Makannya apa ya? Mungkin aku bikin hotdog. Oke, aku bakal bikin hotdog Mina. Sedih banget dong, baru nyampe udah hujan. Nih ya, kita taruh pinky. Yay, so ini bakalan jadi kursi kita berdua. Yay. Aku bakal masakin untuk Teh Anis. Mungkin Teh Anis kemana sih Teh? Oh, dia lagi di kamar mandi Mina, kebelet. Tunggu ya Teh, dia juga lagi lapar. Aku bikinin makanan dulu. Padahal hujan ya, tapi apinya enggak ini ya. Apinya enggak matiin api di grill ya. Itulah Nina, maaf ya aku ngomong suka nggak jelas. Oke, udah jadi, cepet banget sih Nanet. Oke, so udah jadi, aku bakalan manggil Teh Anis ke sini. Bisa call cumi nggak? Nggak bisa ya. Ya udah deh Teh, sini Teh, aku suruh deh Teh Anis makan, nggak apa-apa kalau makan doang Maya. Dia bisa call cumi kok, aku nggak bisa gitu kan, aneh ini. Oh, hari ini tuh love day ya Mina ya, maaf ya saya di jomblo jadi nggak punya pasangan gitu, malah camping gitu kan pas love day. OMG, dan makan hotdog pas lagi gerimis. Untung aku pakai topi ya Mina jadi nggak pusing. Teh Anis bawa payung ya, aku nggak ada payung nih Mina, belum beli payung, lupa. Sedih. Teh sini Teh, duduk Teh. Ingin banget ya Teh hari ini. Terus aku komplain nih kemarin jerawat aku banyak banget, tiba-tiba ngomongin jerawat gitu kan. Terus habis itu maaf ya Teh, kamu ikutan challenge 24 jam lagi di camping bareng aku, nemenin aku kemarin padahal udah nemenin di kamar seharian. Gak seharian sih, maksudnya aku seharian yang di kamar sendiri. Dia shock gitu ya Mina. Halo Mina, makasih ya yang selalu support aku dan dukung aku dan nontonin video aku setiap hari. Thank you. So, buat kamu yang mau ngedukung aku lebih-lebih, kalian bisa bantu aku dengan cara donasi di traktir.id/naranadimina. Caranya gampang loh, donasi dengan cara pakai GoPay atau OVO dengan senilai itu minimal 5.000 rupiah aja Mina, dan kalian bakal dapat satu sakura. Jadi caranya kalian tinggal klik aja di sini traktir, terus kalian ganti namanya bebas atau mungkin nggak mau pakai nama juga nggak apa-apa. Terus pesan dukungannya kalian tinggal pilih mau private atau enggak usah, dan kalian bisa milih di sini mau pakai GoPay atau OVO ya. Terus kalian tinggal diklik aja bayar dengan GoPay. Yay. Nanti kalau misalkan kalian udah donasi, mungkin aku bakal posting di bagian karya sini Mina yang hanya bisa dilihat sama para donatur aku. Oke Mina, thank you ya donasinya. Makasih Mina. Biar aku semangat bikin konten di YouTube ini. Yay.
ngefans banget sama Teh Anis. Teh, kamu YouTuber yang bener-bener sugoi desune. Sugoi, maaf ibu-ibu. Ibunya kumat, Mina. Jadi sekarang udah jam hampir setengah dua ya. Setengah dua siang. So, kita bakal ngelewatin hari ini sampai kita boleh pulang ya. Masih lama banget pokoknya ya kita di sini. Yuk kita nap gitu ya biar aku tuh gak kebasahan. Ini aku tuh udah kebasahan tuh, liat Mina. Airnya, ya ampun, kasihan banget si Nanet ya. Abis ini kita bubu-bubu, abis selesain makanan. Ini kebanyakan ngobrol, gak dihabisin hotdognya. Teh itu hotdognya gak dimakan, Teh Anis juga kebasahan. Dia malah mau main. Teh, abisin dulu teh. Tofu dognya belum abis kamu. Malah mau main itu dia. Aku enggak dong. Please laler, jangan nyamuk apa laler sih. Ini clean upnya gimana ya? Yaudah, si Nanet udah mau langsung sleep, Mina. Jadi kita bakal tidur dulu ya. Kita cepetin, Teh mau tidur juga gak Teh? Teh Anis mau ngapain ya? Teh Anis malah mau main ginian. Hujan, kasihan dong. Teh mending, yaudah kamu habisin dulu deh. Ya kalau kalian suka dengan 24 jam challenge bersama Nadia dan Teh Anis, jangan lupa di like dulu, komen juga, dan subscribe ya. Thank you. Aku bangun dong, hujannya udah berhenti belum sih? Lah aku keluar tapi masuk lagi, gimana sih si Nanet ini? Oh my god, hujannya udah berhenti kan. Teh pengen foto bareng nih Teh, tapi kita throw away dulu deh. Kita throw away dulu ini piring-piringnya, belum kita bersihin. Tunggu Teh Anis bangun dulu. Aku mau ngapain sih? Aku minum air putih di sini dong, Mina. Oh my god. Itu siapa? Kaget aku. Oh, ada si itu. Aduh, nyamuk lagi dong. Please dong nyamuk ya. Jangan suka kaku terus. Oke. Aku mau pi deh kayaknya. Yuk kita pi dulu. Kita langsung pi. Di sini banyak banget nyamuk. Please banget ya. Minum deket sini banyak banget nyamuk. Aku mau pi dulu, Mina. Teh udah bangun belum, Teh? Oke. Aku mau nyalain perapian dulu. Kita light dulu yuk. Nanti kita bikin group story. Aduh, stargazing lagi gitu kan. Kotor nat. Kotor, kita pulang ke rumah. Bukan ke rumah sih, maksudnya ke lot yang kita sewa. Teh bangun Teh, aku mau ini dong. Mau foto Teh, yeay. Mau foto, kita tambah locknya biar makin terang. Tambah lagi, kebakaran gak ya? I'm so scared. Oke, aku bakal bikin marshmallow. Oh, kita bisa bikin beetles tuh apa, serangga bukan sih? Gak tahu deh. Teh sini Teh, ngobrol bareng aku Teh. Jangan, oh dia sleep, pantesan ya. Sini sit, aku mau sit. Terus kamu bikin marshmallow juga yuk. Sini sini, bikin marshmallow. Kita barengan. Yeay, oh my god. Terus kita bikin cerita girl. Apa sih cerita-cerita serem nih? Bentar lagi soalnya udah mau malam nih. Nah, jadi kita bakalan cerita-cerita serem bareng sama Teh Anis. Teh, kamu punya ide gak untuk challenge berikutnya apa nih? Ikutin aja challenge Mina. Mina banyak loh ide-idenya. Makasih ya Mina udah ngasih ide banyak banget. Komenan kalian di 24 jam challenge ini apa sih Zoe? Aku tuh lagi challenge gitu kan, lagi camping di Love Day. Teh, enak gak marshmallow-nya? Kayaknya Teh Anis makan marshmallow tadi pakai biskuit-biskuit gitu ya. Kelihatannya yummy. Oke, so kita langsung aja untuk foto dulu. Dan abis itu aku pengen untuk ghost, apa sih kita bakalan cerita hantu gitu. Semoga si hantunya muncul. Aku bareng ngarep. Soalnya di sini kadang bisa muncul hantu gitu, Mina, kalau misalkan kita cerita tentang hantu gitu. Katanya di tempat camping ini, katanya kalau enggak salah ya. Oke, Teh. Mau ini enggak? Kayak api kegedean enggak sih? I'm so sorry. Apinya kayak kegedean gitu kan. I'm sorry ya, Teh. Panasan kan kamu, saking apinya gede banget. Shock dia. Please, untung apinya udah reda ya. Teh, foto yuk. Mau foto gak Teh? Nanti kita cerita horornya pas malam banget aja, biar makin horor. Dan hantunya mungkin bakal muncul ya. Malah ngarepin hantu gitu sih Nanet. Teh, aku mau foto Teh. Complain about Love Day. Yaudah, dia mau cerita hari ini aku gak Love Day loh Teh. Malah ngelakuin challenge ginian. Yeay, lucu banget gak sih? So, kita foto bareng nih Mina. Nanti kita taruh ya di rumah foto bareng kita abis camping. So cute. Yeay. Akhirnya. Oh no, baru diceritain dong tiba-tiba hantunya datang. Oh my god, please. Apa yang aku harapkan dia datang dong? Baru aja diomongin, panjang umur dong hantunya. Ah, hantu bisa panjang umur. OMG, I'm sorry Mina, gak boleh bercandain hantu Nat. Tuh kan dia mainin tong sampah Mina. Oh my god, udah gelap banget camping terus cerita hantu, gimana Mina? Rasanya serem banget kan, terus ditambah sekarang ada hantu di situ. Kayak aku shock banget gitu Teh, gitu tuh. Tau gak sebenarnya di sini tuh ada hantu loh Teh, di tempat apa
di ini namanya apa sih, aku lupa lagi namanya apa. Lupa pada Granite Falls, sorry. Granite Falls, dan hantunya tuh tepat di situ ternyata ada. Yang kita omongin dan Nadia tuh nggak sadar ternyata hantunya tuh di belakang kita. Shock nggak sih? Semoga tuh hantu nggak kesini ya. Tadi cuma, oh iya ya, masa sih di sini ada hantu? Iya ada teh. Jadi kalau misalnya kita camping, oh no, itu dia di situ. Oh my god, Tehanis kamu gak shock apa? Untung dia di tong sampah terus ya. Semoga gak kita gitu. Oke, udah, aku udah terlalu serem banget. Mina udah malam, ini udah jam 8. Tehanis pergi, nah aku ditinggalin sendiri. Teh, nah aku gak takut ya Mina. Oh my god, oke, kita bakalan coba tambah locknya. Tapi untung hantunya di situ terus ya. Mau ngedeketin hantu gak sih? Takut gitu aku tuh. Oke, aku mau coba untuk ngapain ya? Mungkin kita roast lagi yuk. Kita roast tapi fish. Aku ada fish gak sih? Mau main gini ya, nanti pagi aja deh Nat. Sebelum pulang kita main itu, udah malam banget. Teh Anis lagi bubu dia. Bubu terus ya Teh Anis ya. Itu main di tempat sampah terus dong. Why gitu kan? Halo. Itu hantu, mas hantu. Mas hantu dong. Kok mainnya di situ sih, mas hantu nggak kesini kan? Aku lagi mau masak ikan dulu nih. Kenapa sih hujan terus? Mati dong. Mati gak sih? Api saya ini teh. Gak mati ya? Magic, it's magic, it's magic. Itu adalah magic ya Mina. Oh my god Nanat, Nadia, kamu mau makan dekat hantu? Oh my god, dia shock gitu. Dia baru sadar Mina. Oh my god, ternyata ada hantu yang aku ceritain tadi. Dia gak jadi makan Mina karena saking takutnya. Jadi si Nanat langsung tidur. Teh, ada hantu teh. Langsung kabur aku tuh. Dan si hantu gak malah mikirin mobil. Bingung aku, mau kemana si hantu? Ngilang dong Mina. Oh my god, aku bingung banget nih si Nanat. Katanya ada hantu tadi malam, tapi aku gak ngeliat. Ya Teh Anis tidur, aku bahaya teh. Oh my god, ini makanannya kita iniin aja ya. Kita throw away. Terus ada ikannya Nadia nih, boleh dimakan gak? Sayang banget ya, kita makan ikannya buatan Nadia aja deh. Sambil nunggu aku bangun, aku bakal masak ini. Nadia masih kayak ketakutan gitu semalam abis cerita horor. Aduh, ada nyamuk lagi. Terus hantunya malah dateng. Kayak gimana gitu ya. Camping kali ini benar-benar menyeramkan sekali. Udah gelap banget. Teh Anis tidur duluan gitu kan. Gak hujan kan? Maaf ya Mina kalau misalkan di sini gelap banget. Emang ini yang kalian rasakan Mina ketika kalian camping gitu ya. Pas malam-malam gak ada lampu sama sekali, itu tuh berasa kayak gelap banget. Di Desimus pun gelap banget. Sini Nat, duduk. Nat, makan tuh jangan suka berdiri. Kamu mah kebiasaan gitu kan. Vacation ending dong. 4 jam lagi Mina, kita pas 24 jam di sini. Yuk duduk dulu, duduk. Teh Anis lagi kebelet Mina. Hati-hati teh. Hati-hati ya. Untung udah pagi teh, jadi gak ada hantu lagi. Oke, aku udah selesai makannya. Yuk kita langsung throw away ininya. Terus aku mau ngajak Teh Anis main ini sebelum kita pulang. Kita play with Anissa di sela, bareng teh. Let's go bareng-bareng gitu. Siapa yang paling jago ngelempar tapak kaki kuda? Tapak kaki kuda bukan sih? Yuk. Kok ini bolak-balik? Teh, what's going on? Aduh, ngebug. Cantik nah final ini. Oke, aku ikutan dong. Oke, udah ikutan. Kita lihat. Yah, gak kena. Semangat teh. Dia lagi sedih soalnya. Semangat teh. Kamu pasti bisa. Kan batik, pasti bisa. Kan batik, pas kena. Yah, teh. Sedih dong. Makin sedih dong. No. Jangan sedih teh. Teh Anis, maafkan aku. Nadia juga sedih dong kehujanan. I'm so sad. Ternyata Nadia juga sedih Mina di air matanya. Ternyata kayaknya kita camping ini akhir endingnya malah sedih ya. Gara-gara holiday-nya, love day-nya gak ada pasangan gitu loh. Please dua-duanya jangan sedih dong. Aduh, mereka malah nangis gitu kan. Aturan seneng. Entahlah ya Mina ya. Oke Mina, kayak bentar lagi udah mau selesai ya 24 jamnya. Jadi mungkin kayaknya kita bakal ending beberapa detik lagi. Tuh kan sedih, aku tuh jomblo, gak ada love deh, jadinya sedih banget. Oke Mina, so kayaknya sih kita udah selesai di challenge kali ini. Karena udah 24 jam challenge bersama Nadia dan Teh Anis. Ya sedih dong, masa endingnya sedih sih Nat? Gara-gara love day-nya awful.
Oke, yaudah. Mina, kalau misalnya kalian ada ide-ide 24 jam ngapain aja, jangan lupa di komen di bawah video ini. Jangan lupa untuk di like dulu videonya, komen juga dan subscribe. Sampai jumpa lagi ya Mina di next video. Bye-bye, thank you for watching. Have a nice day. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bell-nya, gambar bell-nya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.